Salam bengis, selamat datang lagi di channel Indo Dragon. Kali ini kita akan melihat kolam rahasia ya guys, yang terdiri dari albino super red dan albino crossback golden, dua kolam. Dan Anda juga mendapatkan bonus mega tank untuk ditonton. Selamat menikmati ya guys. Nah ini YouTube Indo Dragon, tolong di subscribe ya guys. Sama Instagram Indo Dragon 88 juga tolong di subscribe. Semuanya gratis guys, support channel ini hanya dengan subscribe, gak pakai skip-skip ya guys. Nah ini kita sampai ke markasnya Canary Red ya. Ini ruangan apa, halaman belakangnya ya. Di sini juga ada apa namanya, palut Megateng. Ini isinya apa bro? Tuh lagi pasangan. Wih, tuh ada yang lagi berpasangan tuh. Wah ini bisa jadi bro. Pernah kan beranak di sini dulu, yang anakannya lu ambil? Oh pernah ya dulu ya. Oh ya ya ya. Ini ada berapa ekor ya di dalam? Di sekarang cuma 4 ekor kosong. Nah, kelihatan sudah pasangan, ini kan udah cukup tua loh ya. Ya. 65 ada nih kayaknya nih. Ya 70 lah. 70 cm ya. Tuh. Yang jantannya 70 cm. Tuh ikannya ada pasangan tuh. Kelihatan ya, tuh berdua tuh. Berdua aja. Cuma belum pernah nolor-nolor ya. Yang ini belum. Oh. Oke. Okay. Ini megatanknya berapa kali berapa, bro? Ini sampai ujung 10x6. 10x6 gila. Kali 2 meter. Dalamnya 2 meter. Ah. Wah, ini jadi kolam sendiri buat ini. Terus ini air tanamannya hidup tuh. Terus sistem filter ntar kita bisa ke atas. Bisa ke atas lihat ya. Ah. Ya guys, jadi ini ada arwana juga. Arwananya kemungkinan bisa beranak di sini nih, bertelur di sini nih. Di sini ada indukan yang sangat tua ya, bro ya. Tuh, tua. Tuh mulai datang tuh. Tuh dia tahu tuh. Udah 20 tahun ada ikannya. 20 tahun. Woi. Ikannya pun nggak takut orang kelihatannya. Tuh. Tuh. Cantik ya. Wih, hebat ini. Ikannya nggak takut orang punya. Cakil. Cakil biasa. Tuh, dia punya sisik juga udah mulai grebe-grebe karena saking tuanya ya. Apa? Tuh, nampak ya yang di belakang dulu. Ada satu yang gede tuh. Ya, ulet boleh, kodok boleh, kasih makan. Ini ikan udah pernah. Mau digosok dulu boleh nggak? Sebentar digosok nih atasnya nih. Ya ikan 20 tahun guys. Itu kalau saya lihat itu 80 cm ada tuh minimum tuh. Gede amat ya. Guys, jadi megatank ini terdiri dari indukan super red yang sudah sangat tua ya, kurang lebih 4-5 ekor saja. Itu yang besar, itu yang paling besar itu adalah jantan itu kurang lebih udah 80 cm kelihatannya. Ya, nah umurnya mungkin udah lebih dari 20 tahun. Ya. Jadi super red itu bisa hidup panjang sekali. Sampai 40 tahun juga enggak heran gitu loh. Dan super red ini sebenarnya dulu sudah pernah bertelur di megatank ini. Sudah berapa kali dulunya, mungkin sekarang sudah cukup tua, produksinya sudah sangat berkurang ya guys. Dan ikan ini sifatnya teritorial ya. Menurut Canary itu ada satu ekor tuh yang dihantam tuh cuma di sudut dia, jadi 3/4 daerah kekuasaan yang besar ini yang satu lagi nggak boleh merapat, begitu merapat langsung dihajar. Jadi sifat dari arwana ini dia teritorial, nggak boleh diganggu sama yang lain kalau dia terkuasain. Dan biasanya juga dijadiin tempat untuk bertelur gitu loh ya. Kelihatan ikannya gemuk-gemuk ya guys, ini ikan yang waduh, ini ikan sudah benar-benar tua lah ya, kelihatan banget ini. Jadi kalau Anda mau bangun paludarium ya, bangunnya seperti ini, bawahnya banyak rumput ya, jadi kelihatan seger gitu loh ya. Ikan juga kelihatannya nafsu dan berenangnya bebas banget ya. Oke guys, kita masuk ke filter atas ya. Sebentar lagi kita lihat filter atasnya kayak apa. Nah guys, ini view megatank dari bawah. Nah kita kemudian kita jalan ada tangga di samping tuh. Ya, kita naik tangganya bisa lihat dari atas juga dan bisa lihat filtrasinya.
Jadi pemberian makanan itu dari sini ya guys, dari bagian atas ya, itu filtrasinya yang sebelah kiri itu. Jadi filtrasi lewat atas sama dikasih tumbuh-tumbuhan ya, buat nyerap-nyerap amonia. Tuh si bos kanari itu lagi kasih makan superworm ya. Jadi ada air, ada filter sama tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu sifatnya kayaknya menyerap amonia ya guys, supaya level amonia itu tidak tinggi dan ikan itu nyaman. Itu air gak langsung ke kolamnya, itu untuk oksigen. Jadi airnya dipecah, begitu dipecah dia akan mengandung banyak oksigen ya. Tuh dari atas kelihatan ya guys, kayak kolam ya. Ini volume airnya juga cukup gede, cuman di daerah ini mungkin airnya termasuk bersih lah ya, airnya termasuk bening ini ya. Jadi kalau mau mau bangun paludarium, mau bangun megatank ini ya perlu biaya gede, dan ini dibagi dua ya guys. Jadi 10 meter itu dibagi dua ya, cuma konstruksinya cuma satu gitu ya. Ada tetakan-tetakan semen lah yang buat bisa jalan, bisa nahan beban orang. Sebelah sana itu ada dua ekor tuh ya, hanya dua ekor. Kayaknya sudah pernah bertelur tuh kayaknya tuh ya, cuman jantannya sama betinanya sudah sangat tua, sudah di atas 20 tahun katanya ya. Dikasih lampu, kalau malam itu pakai lampu tuh bisa lebih bagus. Cuma kalau tuh untuk syuting dari depan tuh siang-siang begini biasanya mantul karena terlalu silau ya, terlalu silau sama kan kita shootnya sama kaca, jadi mesti pintar-pintar ambil videonya. Foto lebih susah lagi. Foto kalau ada ada bayangan gitu lebih susah lagi. Okay, guys. Mau tanya lah ya. Ini kolam albino super red sangat langka, hanya satu-satunya di Indonesia. Ini kumpulin albinonya berapa lama, bro? Berapa lama ya? 2 tahun kali. 2 tahun ya. Albino super red kan susah di Indonesia, nggak banyak yang punya ya, sebenarnya ya. Jadi satu dari Indonesia, sisanya dari luar. Dua dari Indonesia, satu yang itu. Ya. Itu asli Kalimantan, sisanya dari luar. Ya itu suruh orang bawa ya, susah kita mesti gila baru dapat ya, mesti gila karena mesti ini gila. Albino super red itu udah taruh uang dulu orang suruh bawa baru. Aduh, skor jantung lewat. Ini udah pasangan bro kayaknya ya, udah mulai. Nah ini satu pasang yang itu satu pasang, dua pasang. Oh, itu ada satu pasang juga ya. Oh ini yang keren nih, itu albino super red panda tuh. Oh panda, udah panda albino lagi. Ush. Itu albinonya ada ring ya bro ya, yang super red ya? Ya lihat aja tuh ada ring. Ada ring ya, bagus ya. Kalau super red mesti ada ring tuh. Oh. Pipi apa tuh mesti ring tuh keluar. Gila itu. Ini terlangka nih, kalau lahir jangan lupa telepon gue ya bro. Siap. Oh, cantik oh. Ini berapa indo ya dalamnya? Adalah sedikit. Sedikit ya, ini 2, 6, kayaknya 10 ada nih. Enggak ada. 10 ya, enggak ada ya. Susah banget dapetnya. Oke, ini istimewa sekali. So, ini satu-satunya di ini real super red, yang di pasaran banyak kan bullshit lah. Nah iyalah, ini juga satu-satunya di Indonesia nih, yang benar-benar begini. Ada kolam aja. Matanya pun merah itu, kelihatan ya. Itu ring dapat nggak, kelihatan nggak tuh ring? Tuh mata merah, jelas banget ya. Tuh merah tuh matanya, ada ring lagi ya. Tuh ini pasangannya nih. Ini kayaknya udah ada 3 tahun ada bro ya. Ada dari 2014 gue belinya, kecil lagi kecil. 2014 udah 5 tahun, udah indukan ini. Ini kolam paling berapa meter bro? 5? Ini 12x12 ada loh. Oh 12x12 ya? 12x12 meter kolamnya. Kedalaman?
Dalaman 2 meter. Enggak, ya hampir 2 meter lah. 2 meter ya. Oh, dalam juga ya, 2 meter ya. Kepala gue lah ya, hampir 2 meter. Air pakai air apa aja? Air tanah langsung. Air tanah aja sini. Langsung aja ya, dari tanah keluar ya. Inilah kolam Super Red, guys. Ini kalau sekali beranak, benar-benar auto kaya. Bukan ecek-ecek punya auto kayanya. Enggak, cuma hobi. Hobi ya, doang. Ini hobi lah ya. Hobi yang menghasilkan, bro. Amin, mudah-mudahan. Nah, ini guys, lagi mau kasih makan ya. Ini albino supret. Super langka. Tuh. Ya. Nanti kalau panen, kita syuting lagi. Ya, ini akan rekor nih. Indonesia belum ada syuting nih, panen albino supret. Guys, jadi albino super itu salah satu spesies yang terlangka ya, lebih langka daripada crossback ya, karena lahirnya belum banyak sekali. Dan albino super itu dia ada ring tuh, kita lihat tuh dia ada ring di badannya tuh, ring merahnya itu masih kelihatan tuh. Ah, pipinya ada warna ya, badannya ada ring, matanya merah. Nah, itu albino super yang cantik itu. Kalau di akuarium itu cantik betul itu. Oh, ada satu ya? Ya, semuanya. Oh, semuanya. Oh, matanya agak rabun ya? Makin rabun tuh. Oh, albino tuh jadi matanya agak rabun ya. Jadi makannya agak susah-susah gampang lah. Nah, ini adalah kolam crossback albino. Mungkin nggak banyak kolam albino di Indonesia ya, setahu saya ya. Yang ada paling besar itu di Malaysia. Tapi Indonesia bisa ternak crossback albino ini, dan super albino itu sangat-sangat spektakuler. Jadi ini benar-benar informasi yang sangat langka lah. Ini berapa induk ya, bro, kira-kira? Di sini cuma 7 ekor. 7 ekor ya. Sudah 3 tahun ke atas juga ya, kali ya? Iya, 3 tahun. Dan ini, pokoknya ini ya, juara-juara unik Aci 4 tahun ini nih, dua kolam ini nih. Oh, dua kolam ini ya, semua di sini. Juga sudah ada berpasangan ya kelihatannya ya? Ya, ini udah pernah buang telur 2 kali, cuma sayang jantannya masih terlalu muda, nggak dipungut. Oh, udah keluar telur ya? Oh. Itu betinanya satu, sama ini betinanya satu yang paling gede. Oke ya? Oh, oke. Nah, ini juga auto kaya, guys. Nggak ecek-ecek punya, sekali lahir auto kaya. Iya dong, ini nggak bukan ngomong bullshit punya ini, benar-benar auto kaya ini. Satu ekor berapa duit coba? Ya guys, jadi ada kolam albino crossback golden, ada kolam albino supret. Hebat sekali ya. Sangat beruntung bisa melihat kolam ini. Dan kita doain semoga cepat beranak. Amin. Wih. Masang tuh. Masang tuh. Ya, itu 2 ekor ya. Ini airnya juga cukup bening, warasanya bro ya, baru kita bisa lihat ikannya. Iya. Cukup bening ini. Biasa agak sumber mata, semua sumber mata air dalam kok. Mata air dalam ya. Mata air masing-masing kolam ada mata airnya. 2 meter bro ke dalamannya. Kurang lebih ya. 1,5 meter sampai 2 meter. Ya, ini bagus. Ikan gede masih satu kotak. Albino crossback nih ya, lagi coba kasih makan. Ya. Tuh. Asik loh. Kita tunggu tanggal hokinya ya buat panen. Wih. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Demikianlah video tentang kolam rahasia albino super red dan albino crossback golden. Kita tunggu tanggal panennya guys, dan Indo Dragon akan sebagai media eksklusif untuk meliputnya ya. Jangan bosan ya guys, kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam bengis Indo Dragon.